calon panglima TNI itu selalu dari kepala staf atau mantan kepala staf yang masih aktif sebagai anggota TNI. Dalam ini yang memenuhi syarat ya hanya tiga saja kan, apakah TNI KSAU, KSAB, atau KSAR. Dalam hal ini Profesken memilih calon itu dari KSAU. Apa ada kaitan dengan rotasi matra-matra itu ya Pak? Bisa jadi salah satu pertimbangannya. Saya rasa itu salah satu lah pertimbangannya. Kalau semuanya kan sudah memenuhi syarat sudah.